Jadi standarmu untuk urusan-urusan akhirat itu harus tinggi. Sementara urusanmu yang terkait dengan urusan-urusan dunia, standarmu rendahkan. Ya tinggal begitu ya. Wa aqlil ma tafrah qalla ma tahzan. Sedikitkan sesuatu yang menjadikan kamu bahagia, maka sedikit pula sesuatu yang menjadikan kamu sedih. Contohnya gini loh. Kue seneng apa? Aku kue senenge kelambi merek iki. Apa ngene? Lek sandal merek iki. Apa ngene? Lek celana merek iki. Wis ngarani iku sing senengno kowe. Ketika kue nggo kelambi gak karo merek iku gak seneng. Sedih. Ketika kue gak nggo sandal merek iku sedih. Ketika kue gak nggo celana iku sedih. Senengmu telu, sedihmu ya telu. Ketika kamu menyukai tiga hal, potensi kamu sedih ya tiga kali ya sama. Tapi beda lah ini. Kowe kon klambi opo ya, soko klambi. Itu gak menjadikan kamu bahagia merek. Ya wis gak bisa kamu gak bisa sedih sebab baju itu. Golek klambi opo ya alhamdulillah. Maka harapanmu itu sering melukai kamu. Kamu kaji semua kepedihanmu, kesedihanmu, kesumpekanmu. Ujung-ujungnya yo teko perkara sing kok angen-angen nyeneng awak. Wa aqlil ma tafrah qalla ma tahzan. Jadi ben gak akeh sedih yo, ojo akeh bahagia, ojo akeh sesuatu yang menjadikan kamu bahagia. Apa yang menjadikan kamu bahagia? Ya syukur wis titik. Di sopo gak iso wis sedih jeneng syukur bi. Atau teori sing yo. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu bahagia gak? Bahagia. Tapi tahu gak kok, orang itu juga berpotensi melukai kamu. Coba aku gak ada naksir. Dia bareng wong lanang liya, gue meneng aja. Itu paling bangane. Tapi gue ada naksir. Bareng orang lanang liya, langsung menyanyi, ingin gue bunuh pacarmu. Rasanya itu, kok tau apa? Baru lanang liya, gue langsung panas. Siapa yang melukai kamu? Ya orang yang kamu cintai kan? Maka no hati-hati nyerah no cintamu. Karena wong sing kamu serahkan cintamu. Jadi di bahasa syair ini, ketika kamu mencintai seseorang, sebenarnya kamu memberi wewenang orang itu untuk melukai kamu kapan saja. Duh, kayaknya kan jomblo. Serah. Pokok apa sing kok cintai ya iku yang mungkin melukai kamu kecuali siji. Kowe lek mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa idza faraqtallahu laisa laka min 'iwadi. Apapun yang kamu cintai akan berpotensi melukai kamu. Apapun yang kamu tinggalkan ya mungkin ada gantinya. Tapi jika kamu mencintai Allah, pasti kamu gak akan terluka. Dan kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu dari Allah, kamu tidak mencintai Allah, dari mana kamu kemudian mendapatkan ketentraman? Kalau kamu meninggalkan Allah, kamu gak ada ganti. Lek kowe seneng wong wedok melukai kamu, kowe iso golek wong wedok liya. Tapi lek kowe gak demen karo pangeran, terus opo ganti? Allah ini macam cat singapi teman-teman. Ketika kita berbuat 1000 kebaikan, ketika kita berbuat 1000 kebaikan kepada orang, ya kita dipuji. Tapi kemudian kita membuat luka satu kali, tek gue. Tapi ya Allah gak mau. Gue gak bisa buka maksiatan. Berbuat baik selisan, ya cintai dong pengeran sesewu. Ketika kamu berbuat salah, dinteni pengeran kon istighfar. Tapi ketika kamu berbuat salah kepada makhluk, ya kalau itu gue dijaji maki. Jadi Allah itu zat senapian teman-teman. Kalau lah pengen bahagia itu, katanya sebagian, ya bahagialah kepada sesuatu yang tidak berpotensi melukai kamu. Bahagialah kamu ketika baca Quran, jangan terluka. Bahagialah ketika kamu mengucap kalimat thayyibah.